Selamat siang teman-teman penghobi elektronika. Kali ini akan kita bandingkan inverter. Ini inverter buatan pabrik, harganya 300.000 1000 watt. Ini barangnya ya, jadi power inverter DC 12 volt ke 220 volt 1000 watt. Ini powernya, ini outputnya, dan ini untuk inputnya. Akan kita bandingkan dengan inverter buatan kita sendiri menggunakan trafo 1 ampere, kemudian ada CT, dan ini kita menggunakan IRF Z44 dengan tambahan resistor. Ya, ini resistor bisa dari 100 ohm sampai 1 kilo. Ini sangat mudah sekali. Kemudian ini saya tambah ini untuk mengadjust, menyesuaikan seberapa kebutuhan yang digunakan oleh tester ini. Ya. Kemudian ini sebenarnya gampang sekali menggunakannya. Ini yang dimasukkan ke output sekunder, kita masukkan ke 12 volt, dan yang satu yang positif ke CD. Kita menggunakannya sama-sama, kita menggunakan dua lampu. Lampu yang pertama dan kedua ini sebenarnya sama, yaitu dengan 7 watt lampu. Akan kita ukur dengan menggunakan avometer, keluarannya berapa. Yang ini kan bisa di-adjust. Kalau yang inverter buatan pabrik ini 12 volt, nanti kita menggunakannya power supply. Oke, begitu mungkin akan kita solder dulu. Tapi yang depan ini sudah saya buat, yang belakang jangan lupa kita solder di 0 dan 0 sampai sama 220. Ya, jadi ini yang 0 dan 220 untuk output inverter sederhana buatan kita-kita ini, yang buatan saya, dengan menggunakan transistor ini. Kemudian sedikit kita berikan adjust, adjustnya sama, ini transistor yang kita gunakan, ini sama, ini sama, hanya kita tambah dengan potensio untuk mengatur lampu yang lebih terang apa kurang terang pada lampu ini. Oke, mari kita coba dulu dengan kita pasang-pasang dulu atau kita solder-solder dulu lampu-lampunya, kemudian akan kita bandingkan antara inverter pabrik dengan inverter buatan kita. Ayo kita mulai. Oke, akan kita bandingkan. Kita hidupkan dulu yang dari inverter kita. Inverter kita ya, kita adjust di sini. Nah, ini sudah hidup. Bentar lagi, coba saya matikan lampunya dulu. Oke, kita mulai dari inverter kita. Buatan kita pakai trafo 1 ampere CT ya. Ini kita adjust ke atas terus sampai, nah ini bisa hidup. Nah, kalau kebesaran bergetar, tapi kalau ini ya cukup. Ini kalau kita menggunakan sekitar 4 volt ya. Karena kalau kita lebihkan, coba kita lebihkan,
Ya, lampunya malah walaupun terang tapi berkedip. Nah, ini bisa maksimal kalau di 5, 5,5. Ini bisa lampunya bisa maksimal terang. Karena kalau lebih ternyata malah turun sinarnya. Ya, kemudian ini yang pakai tempat kita. Buatan sendiri, maksudnya made by at home. Nah, kemarin kita yang pakai inverter buatan pabrik. Nah, ini yang inverter buatan pabrik. Kalau ini kita turunkan, nah ini nyalanya, kita matikan, kita nyalakan buatan kita, nah, sampai terjadi maksimal. Kita adjust pelan-pelan. Nah, ini yang paling maksimal. Ini buatan kita memang sedikit redup, tapi yang buatan pabrik ini ya. Off, ini buatan kita, buatan pabrik, buatan kita kita off-kan, kita on-kan, kita adjust sampai ya. Ini yang apa itu, dua lampu, yang satu harganya 300.000, yang satu sekitar 50.000. tapi kalau untuk emergency dengan ini saja saya kira udah cukup, bisa di adjust. Nah, kita hanya memakai satu transistor dan satu resistor. Itu mungkin teman-teman perbandingannya dua barang, yang satu dari pabrik, yang satu dari buatan sendiri. Ini yang buatan pabrik, yang buatan kita. Kalau yang dari pabrik tampaknya lebih terang, tapi memang harganya berlipat dibanding kalau yang dari punya kita buatan sendiri. Tapi lumayan, buatan sendiri lebih murah untuk penerangan kita. Saya kira sudah cukup ya, untuk cukup dari apabila terjadi mati lampu atau emergency. Nah, ulangi lagi, ini yang dari pabrik, ini dua-duanya bagus ya, bisa kita pakai. Jadi Anda boleh memakai yang beli dari pabrik, boleh buatan sendiri yang sederhana banget ini juga boleh. Ya, mungkin sekian video saya, semoga bisa bermanfaat. Kalau di rumah hanya kepengen yang tidak mahal, kepengen yang ini sudah bisa dipakai sendiri, ini hanya untuk mengetahui berapa voltase yang keluar. Jadi kita menggunakan baterainya itu baterai sekitar 4,5 sampai ya 4,5, jadi ada baterai 2 atau 3, itu dua baru 3 ya, mungkin baterai 3 sudah bisa untuk apa itu, menghidupkan lampu dari DC ke 220. Cukup sekian dari saya, ketemu lagi untuk proyek-proyek berikutnya. Terima kasih, selamat menonton ya.
sama selamat untuk bisa membuat ini, karena ini sangat sederhana. Dan jangan lupa subscribe-nya dan jempolnya ya, agar kita bisa membuat lagi atau bisa berkreasi lagi terhadap alat-alat elektronika. Sekian dari saya dan selamat siang.